Bah. Bang, Ki, ayo masukin. Ah, bentar lah, Man. Orang lagi seru. Tahu, ganggu aja lu, Man. Ayo, Bang. Aku capek, Bang. Masak dari tadi kayak gini. Memang nggak pegel apa? Ya mau gimana lagi, Man? Kan kita nggak punya ring basket. Tahan sih sebentar. Iya, Bang. Aku ngerti. Tapi udah 1 jam aku kayak gini. Yaudah, ya. Gua shoot, ya. Siap-siap, Man. Ya. Tumben, Pak Kos gak marah. Iya, Man. Gak biasanya sama Pak Kos kayak gitu. Lah, paling gede juga pengen ikut main basket. Gak mungkin, Bang. Pasti ada sesuatu. Ini aja kita cek. Ya. Ayo. Man. Siapa? Kamu umpan. Pak. 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 Woi, Pak. Apa sih kalian? Berisik banget. Pak Kos itu yang apa? Dari tadi diem aja, tak kesambet lu. Tahu. Bolak-balik mulu ngapain sih, Pak? Stop! Iya toh, Pak Koski. Kita ke sini, Pak Kos ke situ. Kita ke situ, Pak Kos ke sini. Mau tambah-tambah durasi. Gak jelas. Lagian ada masalah apa sih, Pak? Jadi begini. Saya tuh lelah. Menunda selama 10 tahun. Sampai sekarang belum pernah jodoh. Kalian bisa gak bantu saya jodoh? Kirain ada apa? Kalau masalah itu mah tenang aja, Pak. Jangan kan cari jodoh, cari masalah juga kita jago. Bener gak? Bener bang. Gas lu. Pokoknya sekarang kita harus cari cara gimana caranya Pak Kos biar dapet jodoh. Iya bang, biar Pak Kos gak ngelamun lagi. Bener tuh. Biar kalau Bapak Kos dilempar bola, bisa marah lagi. Jelas lu nih. Jadi gimana? Kalian tuh udah siapin jodoh belum buat Pak Kos? Tenang bang, udah. Menurut lu, dari 1 sampai 10, berapa man nilainya, Man? 10 bang, 10. Wih, mantep, pasti Bapak Kos bakal suka ini. Lu gimana, Ki? Belum ada bang. Gimana sih, Ki? Pokoknya gua gak mau tahu ya, lu harus cariin cewek buat Bapak Kos. Iya bang, santai aja. Kalau abang sendiri, udah belum? Lu masih meragukan gua, Man. Gua boleh memang banyak gak kenal cewek. Tapi cewek-cewek mana yang gak kenal sama gua? Anjay. Pede, kelas buaya nih. Ayo cabut. Udah Pak Kos, jangan sedih lagi. Iya Pak Kos, kita udah pilihin jodoh-jodoh buat Pak Kos. Bener tuh. Selamat datang kepada para penonton yang sudah hadir pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, kita akan mengadakan acara untuk menyambut jodoh Bapak Kos. Mudah-mudahan Bapak Kos pada hari ini akan mendapatkan jodohnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggilkan peserta pertama, jodoh dari pilihan Firman. Kita sambut Boy. Lu
sih, Man? Milihin gue kayak gitu. Itu mah seumur emak gue. Salahnya, Pak Kos. Sayang sekali. Bapak Kos tidak suka dengan jodoh pilihan Firman. Tapi tenang, masih ada pilihan dari Diki. Apakah mungkin ini adalah jodohnya Bapak Kos? Pasti aman, Pak Kos. Sampai berlama-lama, langsung saja kita sambut Depi. Ki, serem, Ki. Iya, Pak Kos. Dia pawang macan. Mau. Sayang sekali di pilihan kedua Bapak Kos pun belum tertarik pada pilihan Diki. Tapi tenang, masih ada pilihan terakhir, yaitu pilihan dari saya sendiri. Kali ini Bapak Kos pasti suka karena peserta kali ini adalah peserta yang sangat cantik, onderdil masih terjaga, pernah bertarung melawan beruang. Kita sambut Jaskia. Kalau ini baru cantik, Pak Kos. Iya, cocok. Gimana? Mantap kan?